Sudah bisa jalan, Suram. Liwa, ayo makan dulu. Sebentar lagi, Nyai Dewi. Kaki saya harus digerakkan supaya tidak kaku. Kakak. Tidak apa-apa. Tapi kakak, Tantri. Hati-hati. Tidak usah, Tantri, tidak usah. Aditya, ayo makan. Saya lapar. Ayo. Tantri panggil. Sana. Ayo. Kakang, tidak makan dulu. Kedengaran kamu ngurusi saya. Biasanya kau tidak anggap aku sebagai orang. Apa karena ada biung nyegah lo? Kakang, kok tega sih bicara seperti itu? Apa omonganmu tak terbalik? Kamu yang tega. Kamu tega mengacukan saya. Melecehkan harga diri saya sebagai kekasihmu. Iya, tau? Tapi... Apa? Apa? Aditya, Tantri, ayo makan dulu. Iya. Ayo Suliwa, kakang duluan. Cepat sana. Ada apa lagi Aditya? Untuk sementara, saya ingin menemui guru di Pulau Kura-Kura Liwa. Saya ingin menenteramkan hati. Saya sedang menasihati Tantri. Pelan-pelan dia pasti akan kembali sadar. Harga diri saya dilecehkan habis-habisan. Jawab pertanyaanku dengan jujur, Aditya. Apakah kamu benar-benar mencintai Tantri? Aku tidak mau menjawab, karena kamu sudah tahu jawabannya. Kalau kamu benar-benar cinta, maka tidak ada istilah leceh-melecehkan. Cinta adalah ketulusan tanpa pamrih, kecuali kalau yang ada dalam dirimu hanya rasa birahi. Sebab birahi sangat dekat dengan cemburu dan dendam, Aditya. Biarlah untuk sementara saya menemui guru dulu. Mungkin di sana saya dapat melakukan perenungan yang lebih dalam. Batin saya sangat tertekan, Liwa. Kamu tidak pamit pada Tantri? Tidak. Saya ingin menghindari pertengkaran. Kamu yang harus menggantikan Eyang memerintah di sini. Siapa namamu, Cah Bagus? Alingkusuma, Eyang. Oh, nama yang bagus. Seperti Eyangmu.
Sembah bakti kami, Eyang. Aku terima anakku. Bagaimana perjalananmu? Ada sedikit rintangan, tapi kami bisa mengatasi. Eyang putri itu. Oh, cucuku. Oh, sayang. Yang segagah Eyangnya. Oh, ini cucu Eyang putri. Ibu, sayang. Ayo masuk, masuk. Kamu pasti capek ya, nak ya. Ini menyangkut kelangsungan negeri Boja, anakku. Kalau Angling Kesuma tidak diangkat menjadi Yuwaraja di sini, siapa yang akan meneruskan kekuasaanku? Negeri ini akan runtuh karena tidak memiliki calon raja. Maaf, Romo Prabu. Angling Kesuma akan diangkat sebagai Yuwaraja di Malwapati. Tapi, kamu kan masih bisa punya anak lagi. Sementara ibumu sudah tidak mungkin. Sementara aku tidak mau punya anak dari selir. Romo, apakah seorang raja tidak boleh memerintah dua negeri? Kalau yang satu, negeri jajahan, ada. Tapi kalau memerintah dua negeri, di mana kedua negeri itu adalah warisannya sendiri, memang hampir tidak ada. Bagaimana pendapat Kakang? Ada hal yang perlu diketahui tentang tahta Malwapati. Tahta itu saya dapatkan dengan swayamwara yang diselenggarakan oleh Batik Matrim sebagai putra mahkota Malwapati. Pewaris tahta Malwapati sebenarnya adalah Kanda Batik Matrim, pangeran yang sangat sakti dan memiliki ilmu kadikjayaan yang pilih tani. Karena begitu yakinnya tidak akan ada yang mampu mengalahkannya, maka dia mengadakan swayamwara dengan taruhan adiknya yang bernama Dewi Setiawati dan tahta raja yang dia warisi. Dan memang tidak ada satupun pangeran yang mampu mengalahkannya. Sekarang kau aku beri kesempatan untuk menyelamatkan diri. Tinggalkan gagang ini atau kau bisa. Hamba mengaku kalah, Gusti. Ayo, siapa lagi yang ingin mengadu keberuntungan secara kesatria di panggung ini? Dan taruhannya adalah adikku dan tahtaku. Kalau sanggup mengalahkan aku. Dewa Betara, gagah sekali dia. Hei, siapa namamu? Dan dari mana kesinak berasal? Nama saya Angling Dharma. Tuan boleh pilih. Mau dengan kanuragan atau dengan kejayaan? Kedua-duanya. Yeah.
telah memenangkan sayembara ini. Dan Tuhan berhak atas hadiah yang saya janjikan. Om Dirgayu Sawi Kenamastu Namu Siram. Om Dirgayu Sawi Kenamastu Namu Siram. Maksud Kanda Prabu menceritakan semua ini? Saya bukan keturunan terah Malwapati. Dan Dinda pun juga bukan. Saya takut ketika nanti putra kita Angling Suma menjadi raja, akan timbul gonjang-ganjing ketidakpuasan para keturunan terah Malwapati kepada Angling Kusuma. Bukankah Kanda Prabu telah memenangkan sayembara secara jujur? Benar, Dinda. Tapi sebenarnya yang dipertaruhkan adalah hak atas tahta. Saya kurang mengerti, Kanda. Hak atas tahta yang seharusnya milik Batik Madrim akan turun menjadi milik Dewi Setiawati yang menjadi istri saya. Dengan kematian Dinda Setiawati, hak itu sudah hilang. Tahta kembali menjadi milik Trah Malwapati. Apa yang dikatakan Angling Dharma itu memang benar. Apa sekarang mereka sudah mulai mengungkit? Sekarang mungkin belum. Tapi nanti kepada Angling Kusuma. Itu lebih baik. Karena tahta ini adalah milik Sekarwangi. Biarlah cucuku kuangkat menjadi yuwaraja di sini. Dan kau akan menjadi ibu surinya anakku. Terserah Kanda Prabu. Iya, saya setuju dengan rencana Romo Prabu. Dan tentang tahta di Malwapati, pada waktunya akan saya bicarakan dengan Batik Mati. Tantri, siapapun akan terluka hatinya kalau diperlakukan seperti itu. Sebagai seorang kekasih, Aditya merasa kamu lecehkan. Kamu sama sekali tidak mempedulikan dia. Sementara secara berlebihan, kamu meladeni aku. Itu tidak benar, Tantri. Saya berhutang budi. Bahkan berhutang nyawa kepada Kakang. Apa salah kalau saya ingin membalas? Tapi Kakang Aditya terlalu cepat pikirannya. Tantri, jawab dengan jujur. Kamu melakukan semua itu karena mengharap cinta kasihku, bukan? Kakang. Kakanglah laki-laki pertama yang menyiramkan rasa kasih sayang di ladang cinta saya yang masih kerontang. Kakang yang memperkenalkan saya dengan rasa cinta.
Kakang. Tapi berkali-kali aku sudah katakan padamu bahwa aku sudah memiliki seorang kekasih, Tantri. Kakang, bukankah Galuh sudah meninggal? Tidak bolehkah saya mengharapkan kasih sayang Kakang yang masih tersisa? Tantri, apakah kamu mau seumur hidupmu dibohongi orang? Tentu tidak, bukan? Maksud Kakang? Kalau aku menyuntingmu sebagai pengganti Galuh, maka hidupmu cuma bayang-bayang. Bukan kamu, Tantri. Dan pada akhirnya, aku akan merasa muak. Sementara cinta Aditya kepadamu benar-benar tulus. Sangat tulus. Dan kamu sudah berhasil mencintainya. Tapi kematian Galuh telah menggodamu untuk kembali mendekatiku. Itu satu kesalahan utamamu. Kakang Aditya pasti sangat dendam kepada saya, Kakang. Dia pergi begitu saja tanpa pamit. Dia memang sangat kecewa. Tapi dia masih sangat mencintaimu, Tantri. Kepergiannya ke Pulau Kura-Kura hanya untuk menenteramkan hatinya. Kakang, Kakang. Aditya. Guru. Sejak datang, kamu sering sekali melamun. Ada apa sebenarnya? Begini, Guru. Apakah kesetiaan itu memang ada di dunia ini? Terus terang saya ragu. Oh. Kamu telah dikhianati kekasihmu. Karena itu kamu meragukan watak suci manusia yang bernama setia? Saya mau tanya, Guru. Sampai sekarang guru sendiri belum mempunyai istri. Itu pasti karena guru juga tidak mempercayai wanita, bukan? Jangan suka menduga-duga, Ditya. Sebagaimana adanya gelap dan terang, adanya gunung dan jurang, adanya lautan dan daratan, demikian pun watak manusia. Ada yang baik dan ada yang jahat. Ada yang setia, ada juga yang selingkuh. Jadi kau tidak perlu meragukan seluruh kesetiaan yang ada di muka bumi ini hanya karena satu yang setia. Tapi guru belum menjawab pertanyaan saya. Mengapa sampai sekarang guru belum beristri? Aku terlalu menuruti kemauan hatiku untuk menjadi seorang pendekar ini. Hampir seluruh padepokan persilatan di tanah Jawa ini sudah kurawat. Sampai kemudian, aku baru sadar bahwa umurku sudah tidak patut lagi untuk kau. Aku merasa rendah diri untuk mendekati wanita. Kalau begitu, saya akan mengikuti guru. Jangan. Kenapa, guru? Perbuatanku termasuk menyalahi hukum kehidupan. Tidak usah kau tiru. Baiklah. Ayo.
Sepertinya belum ada tanda-tanda di mana perempuan tua itu. Mungkin penduduk di sini ada yang tahu, Padma. Saya takut Pawana akan dipengaruhi oleh sifat buruk Durgandini. Contohnya Sudawirat. Pawana. Tantri. Tantri. Mana Aditya? Ke Pulau Kura-Kura? Sekarang mau kemana? Maaf ya. Tunggu! Tantri! Oh. Tantri! Tantri! Aneh. Kenapa anak itu tiba-tiba berubah ya? Padahal dia cukup lama di Gunung Kencana. Dan hubungan kami cukup baik kok. Mungkin dia benci kepada saya. Waktu itu Gladi Kanuragan di Padepokan Jagasaksana. Aditya berhadapan dengan saya. Kamu tidak salah. Dia terluka parah kakinya oleh Sudawirat. Mungkin dia mengira bahwa saya masih bersahabat dengan Sudawirat. Mungkin. Kang Bagong, apa? Ada mangsa, Kang. Mangsa? Iya. Sedekar? Bukan. Buat apa kamu membangunkan saya? Mereka perempuan, Kang Bagong. Dua-duanya cantik. Kamu pasti bohong. Masa saya berani sama Kang Bagong? Kang. Apa? Sudah lama loh, Kang. Tidak berkumpul sama perempuan. Saya nanti sisanya ya, Kang. Apa? Bangun, ayo bangun. Bangun. Bangun semua! Bangun! Bangun! Ayo bangun! Bangun semua! Ada apa, Kang Bagong? Ada apa, Kang Bagong? Ada mangsa! Ayo cepat! Ayo mana Cahayu? Beraninya lewat daerah kekuasaanku. Siapa kalian? Kalian tahu?
Kami sudah mendapatkan izin dari Dewata untuk melewati daerah manapun di muka bumi ini. Malah tanya, apa potongan kami ini mirip Pangreh Praja, ha? Ayu deh, ayu. Caiki. Biar. Tapi ayu, Kang Bago. Sekarang, kalian jadi tawanan kami. Ayo sini, maju, maju. Menemui Eyang Gangadara di Pulau Kura-Kura, tapi diganggu sama ini. Saya juga mau ke sana. Oh ya? Tapi. Maaf Nini, saya tahu tempat Pulau Kura-Kura. Hei diam, kami tidak tanya. Iya diam, iya diam diam. Enaknya kita apakan ya, manusia manusia ini? Mereka ini mau merampok Tantri. Heh, minggir. Dan mungkin ngiler mama kami. Hukuman apa ya yang kira-kira pantas Tantri? Bagaimana kalau kita bakar saja mereka hidup-hidup? Ampun Nini, jangan Nini. Iya ya, kita bakar hidup-hidup, kita kasihkan ke buaya. Buaya makan buaya. Ampun Nini. Pasti kamu yang pertama kali dibakar hidup-hidup. Ampuni saya Nini. Ampuni. Ayo jalan. Kalian akan kuampuni kalau berhenti merampok. Tapi kami tidak bisa kerja lain ini. Dari kecil kami dilatih jadi rampok.
Ayah kami rampok. Babuyut kami begal. Pokoknya kalau kami kembali kemari kalian masih merampok, terpaksa kalian kubakar hidup-hidup. Bagi kami menangkap kalian lebih mudah daripada menangkap kupu-kupu. Mengerti? Bagaimana kalau jadi maling kecil-kecilan? Apa? Sama saja. Sebenarnya kami pernah melamar jadi bekel, tapi ditolak karena tidak bisa baca dan tulis. Ya kan Bagongnya? Iya, iya. Nini, bagaimana kalau kami jadi kedibal Nini? Masing-masing dua. Iya. Kami bisa mengawal Nini dalam perjalanan. Tidak perlu. Kanda. Kanda Prabu sudah mau dahar? Sudah banyak binatang buruan yang didapat. Kamu semakin cantik, bidadariku. Itu yang membuat aku selalu ingin cepat pulang, Dinda. Loh, nanti gara-gara saya, Kanda tidak mendapatkan menjangan dan babi hutan buruan. Kamu yang paling menggairahkan dari semua binatang buruanku, Dinda. Dan aku benar-benar takluk atas sinar matamu dan dekapanmu, Dinda. Cantik-cantik begini dibilang maling. Rasakan. Itu baru pukulan tongkatku. Belum yang lainnya. Apa maksudmu bikin keributan di daerah ini? Anak buahmu ini yang menyerangku duluan. Aku datang ke sini baik-baik. Dan aku meminta daging bakar itu pun dengan baik dan sopan. Ini yang menyerangku duluan. Bohong, bohong Gusti. Dia nyolong kijang panggang yang dipersiapkan untuk Gusti Prabu. Lancang? Kamu benar-benar orang tua yang tidak tahu diri. Kamu tahu, ini daerah Grogolan Prabu Pancatnyana dari negeri Simbar Manyura. Kamu bisa dihukum berat, Nyai. Coba kalau bisa. Rasa sabar kumis. Rupanya kau belum pernah mencoba kutuk-kutukku ya. Lihat ini, lihat. Aduh, ternyata luka di dada aku belum sembuh benar. Ini hal memalukan yang paling kubenci. Durgan Dewi. Nyai. Nyai Durgandini. Bukankah kau adik Sigiriwara?
Daneswara masih hidup. Dinda kenal dia? Benar Kanda Prabu, dia sekutu Kakang Giriwara waktu melawan Pangeran Danurweda. Kalamurka, hentikan. Dia teman istriku. Nyai, mana Nila Saroya? Semua kawanku tewas membela kakakmu Giriwara, termasuk sahabatku Nila Saroya. Masih sesak, Liwa? Nyai Dewi, mungkin ada urat yang masih luka, Nyai Dewi. Jadi agak sakit kalau mengerahkan tenaga dalam. Jangan terlalu memaksakan diri. Tuan. Kenapa? Ada yang datang. Siapa? Gusti Patih. Liwa? Itu tuh. Apa kabar, Liwa? Nampaknya kamu sudah mulai pulih, Liwa. Tinggal pemulihan saja, Gusti Patih. Saya masih harus melatih kembali semua saraf yang rusak. Iya, iya. Oh iya, Gusti Patih. Ini Nyai Dewi, istri mendiang Empu Masyura. Nyai, kami sangat berduka cita atas meninggalnya suami dan putrinya Dewi. Galuh Parwati sangat berjasa bagi Malopati. Dinda Prabu Angling Dharma pasti akan membalas suaminya Dewi. Karena kebetulan juga Durgandini merupakan musuh kami, Nyai. Saya sendiri sudah sempat bertemu dengan Durgandini dan dua orang anak buahnya di Masjid Raja. Saya sempat melukai Durgandini, tapi dia dan dua orang anak buahnya bisa melarikan diri. Maaf, Gusti. Iya. Mungkin ada sesuatu yang ingin Gusti sampaikan pada hamba. Sedikit, Liwa. Yang pertama, karena saya memang ingin mengunjungi kamu. Dan yang kedua, saya ingin memberitahu kamu. Ada berita bahwa Sang Betara Rikabalan mau mengadakan sembara. Barang siapa bisa menyembuhkan putrinya yang sedang sakit, maka dia akan diangkat menjadi menantunya. Sayembara, Liwa. Gusti Patih terlalu memikirkan hamba. Maaf, hamba sampai sekarang belum bisa memikirkan itu, Gusti Patih. Dan sepertinya agak tidak baik kalau hamba mendapatkan seorang putri Betara. Hamba hanya seorang tabib biasa, Gusti Patih. Saya bisa mengangkat kamu menjadi menak dari Trahmalopati, karena saya mempunyai hak untuk mengangkat siapapun juga menjadi kerabat Malopati, Liwa. Terima kasih, Gusti Patih. Hamba mohon maaf. Kesehatan hamba masih belum pulih, Gusti Patih. Tapi saya yakin, Gusti Patih jauh lebih mampu. Dan
Bukankah Gusti Patih sendiri juga belum memiliki garwa? Istri Gusti Patih. Saya belum mau memikirkan seorang istri, Liwa. Sebelum Malopati... Kalian tahu dari mana aku di sini? Dari... Kakang kok tidak menyapa Tantri? Iya. Maaf, Guru. Guru, gadis ini yang bernama Kalina Tantri. Dan kedua gadis ini adalah adik saya, Guru. Oh. Ini anak-anak Lubdaka yang dititipkan pada Kakang Wiku Upadita. Betul, Guru. Adikmu cantik-cantik, Ditya. Siapa dulu kakaknya, Guru? Oh. Benar kan? Mari, kita ke rumah. Ayo, mari, mari. Sebenarnya kalau Nila Saroya itu tidak terluka parah, aku akan mengadakan perlawanan. Oh ya, Nyai. Bagaimana Nyai bisa lolos dari sana? Saya dengar Nyai tewas dilempari batu rakyat Kalinggapura, ha? Sebenarnya saya sendiri sudah pasrah. Yang terbayang waktu itu cuma... Lemparan batu rakyat Kalinggapura. Setelah saya sadar, saya berada di rumah yang sangat asing. Rumah yang sangat teduh. Saya merasakan kedamaian di rumah itu. Jangan dipaksakan kalau masih sakit. Di mana saya? Di rumahku. Aku menyaksikan seluruh apa yang kamu alami di alun-alun Kalinggapura.
Saya memang pantas untuk menerima hukuman itu. Ki. Namaku Wiku Tambas. Panggil aku Eyang. Terima kasih, Eyang. Eyang telah menyelamatkan nyawa saya. Sejak saat itu, saya mengalami kehidupan yang sangat pahit. Saya tinggal di rumah Eyang Wiku. Pertapa yang tidak pernah memikirkan kebahagiaan dunia. Dia adalah guru kebatinan saya, Nyai Durgandini. Ternyata Dewata masih mau mengentas diri saya dari lumpur kehinaan. Kemudian mempertemukan saya dengan Kanda Prabu Pancatnyana. Yang kembali mengangkat martabat saya. Sampai saat ini. Nasib Anda tidak akan seburuk itu. Kalau si Raja Angling Dharma itu tidak berpihak kepada Pangeran Danurweda dan si Prabu Dharma Suno. Tunggu, Nyai. Siapa yang Nyai sebut tadi? Itu si Raja Jumawa Angling Dharma. Dia yang menghancurkan kehidupan istri Tuan. Satu yang harus saya lakukan sebelum saya pergi adalah Angling Dharma. Karena dia telah Romo Kalawardhati. Kenapa tidak Tuhan lakukan? Aku sedang mempersiapkan hal itu. Tapi masalahnya, Angling Dharma dan patihnya Batik Madrim tidak bisa dianggap enteng. Orang-orangku yang selalu kusuruh menyerang tapi selalu gagal. Aku akan membantu Tuhan. Kalau memang benar-benar Tuan mau menghancurkan Malwapati, karena dendamku tidak akan pernah pupus sebelum raja busuk itu kupenggal. Aku belum kenal samanya. Tapi mungkin kita bisa bekerja sama, Nyai. Bagus. Bagiku ada kawan atau tidak, sama saja. Aku akan tetap menghancurkan Raja Jumawa itu. Angling Dharma. Kau. Saya takut akan terjadi sesuatu lagi di Malwapati. Saya yakin dendam Nyai Durgandini tetap membahayakan kita. Terutama rakyat. Kalau perlu, bawa saja para pengawal kita untuk menemani Kanda. Tidak usah. Saya lebih senang berkuda sendirian. Tapi jangan mampir kemana-mana ya. Mampir kemana? Mana saja. Takut gadis-gadis cantik kecantol Kanda. Gusti mau ikut saya sembara? Iya. Saya Batik Madrim dari Malwapati. Oh, silakan Gusti, silakan. Thank you.
dendam. Putri, saya akan menolongmu dari penderitaan. Roh jahat yang masuk ke dalam tubuhmu akan saya usir. Gusti Betara, hamba mengantar Tuan Patih Batik Madrin dari Malawapati. Oh, Patih berkenan mengikuti sayembara ini? Kalau hamba diperkenankan, hamba mau mencoba menolong Putri Betara. Tapi tunggu giliran, Dinda Patih. Di dalam masih ada pangeran dari Kertapati. Baik, Betara. Anak kita. Pengawal, angkat dia. Tunggu. Yang menyusup ke dalam tubuh Putri Betara adalah Raja Genruwo. Raja Genruwo yang sangat sakti. Tuan, tolonglah putri kami, Tuan. Tapi agak sulit. Sebab dia ingin menguasai tubuh Putri Betara. Tapi akan saya coba. Memanjakan panas, semua panas di jagat raya, mengusir lelembut, mengusir roh jahat yang meraga sukma dalam serba putri dalam sukma Gandawati. Pergilah sebelum melumbakan api neraka kepada Adam. Pergi. Jangan coba-coba mengusir manusia. Ini tempatku. Aku sudah nyaman berada di garba ini. Jangan ganggu lagi. Itu bukan tempatmu. Kau penguasa Gunung Betiri. Pulanglah kembali ke asal-asal.
Putri ini sudah jadi milikku. Aku minta kau pergi secara baik-baik. Atau kau akan menjadi agen Agni Samskara. Bandel kamu. Ternyata cantik sekali putri ini. Aku lebih memilih melupakan sumpahku untuk tidak menikah kalau harus melepaskan bidadari yang turun kemari pada ini. Anakku! Anakku. Anakku. Gusti. Anakku. Tenang. Yeah.
Siapa dia kakak Mbak Tikmati? Raja Genderuwo yang menyusup dalam tubuh putri Kusuma Gandawati, putri Betara Rika Balan. Di mana putri itu? Ada di Negusti. Dia di ujung jalan sana. Kita harus membawa putri ini ke Kabalan, kakak Madrim. Iya. Siapa tuan? Kenapa saya berada di sini? Saya Angling Dharma, Raja Mawapati. Putri telah kami bebaskan dari gangguan Raja Genderuwo, dari Gunung Betiri yang telah menyusup dalam tubuh putri. Genderuwo? Terima kasih. Tuan telah menyelamatkan nyawa saya. Sebenarnya bukan... Sudikah Tuan mengantar saya ke Kabalan? Saya Putri Rika Balan. Iya, kami pasti akan mengantar putri ke Kabalan. Mari. Siapkan kuda sekarang juga. Saya akan mencari anakku. Baik, Gusti. Akan kuusahakan. Tuan Putri datang! Tuan Putri datang! Anak kita! Ayo! Tuan itu telah menyelamatkan saya. Apa benar ada genderuwo yang menyusup ke dalam tubuh saya, Romo? Benar, anakku. Sudah 6 sasi kamu tidak pernah sadar. Perangaimu dikendalikan oleh genderuwo jahat itu. Siapa yang menyelamatkanmu? Tuan itu, Romo. Saya Angling Dharma Betara. Dan ini pati saya, Kakang Batik Madrim. Wah. Rupanya Tuan Prabu Malwapati berkenan menolong kami. Saya kira hanya Tuan Pati Batik Madrim yang dikirim kemari. Tapi bagaimanapun juga, Tuan Prabu berhak atas hadiah sayembara ini. Sayembara? Benar, Tuan. Tuan Prabu berhak menyunting putri saya. Tapi sebenarnya... Maaf, Tuan Prabu. Tentunya Tuan tidak ingin menjadikan saya sebagai raja yang menyalahi janji.
Tuan sangat menjunjung tinggi sifat luhur seorang raja. Sabdo Pandito Ratu Tan Keno Wolawali. Ken Amaranila, Chandrika Dewi. Dunia persilatan lebih dekat dengan kejahatan dan kekerasan. Memang lazimnya para wanita lebih tepat menjadi pendamping para suami. Mereka adalah bunga dalam rumah tangga. Benar, Eyang. Mungkin bagi kaum wanita yang masa kecilnya tenang dan tidak pernah mengalami kejadian pahit, bisa menerima kelaziman seperti itu, Eyang. Tapi kami, masa kecil kami begitu kelam. Kami melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana ibu kami dibantai penjahat. Sejak itu yang tertanam dalam hati kami adalah dendam untuk membalas biung kami, Eyang. Upadita itu seorang wiku. Tentu saja dia tidak ingin kalian memelihara dendam. Bagi dia, dendam itu adalah kejahatan. Untung Kakang Aditya datang, sehingga kami punya alasan untuk bisa meninggalkan padepokan, Eyang. Dan tanpa diduga, kami bertemu dengan Biung. Abicaraka. Kalian. Kami berhasil, Eyang. Aditya tidak pernah menceritakan bahwa pendekar sihir itu sudah tewas. Setiap orang menginginkan kepastian dalam hal apapun, Tantri. Juga dalam masalah hubungan pria dan wanita. Terus terang sikap kamu kepada Suliwa membuat saya jadi ragu. Saya merasa terombang ambing karena sikap kamu yang tidak pernah tegas. Saya tidak ingin terjadi perseteruan lagi antara saya dengan Suliwa. Saya telah mengkhianati cinta saya kepada kakak. Maukah kakang memaafkan saya? Jawab dulu pertanyaanku dengan jujur. Apa kau benar-benar mencintaiku? Atau hanya terpaksa sebagai tambal butuh? Kakang Suliwa adalah cinta pertama saya. Kurang ajar! Dan Kakang adalah cinta terakhir saya. Kedatangan saya ke pulau ini adalah bukti bahwa saya lebih mencintai kakang. Saya tidak bisa menerima kamu kalau hatimu masih mendua. Sebagai lelaki, saya punya harga diri. Cinta saya kepada kakang Suliwa sudah saya kubur dalam-dalam. Tetapi cinta saya kepada kakang adalah cinta abadi. Yang akan saya arungi sampai kematian berada di ujung rambut saya, kakang.